Oke, al-fi'lu al-mu'tal ya. Kata kerja mu'tal. Tulis Pak, artinya apa? Tulis, artinya kata kerja yang akhirnya mu'tal adalah al-mu'tal akhir, artinya yang akhirnya mu'tal apa nak? Ya, kata kerja yang akhirnya mu'tal sudah adalah apa nak? Adalah tunggu yang di mana? Huruf akhirnya adalah alif atau wawu atau ya. Adalah yang huruf akhirnya alif alif atau wawu atau ya. Wawu atau ya. Apa nak? Apa? Alif atau wawu atau ya. Dalam kurung huruf mad. Apa? Huruf mad ada tiga itu, betul enggak? Wa tusamma hadhil ahruf as-salasa bil, dan tiga huruf ini juga disebut huruf illah. Apa nak? Illah. Tulis, dan tiga huruf ini juga disebut huruf illah. Huruf illah, Pak. Iya, huruf illah. Huruf illah. Udah? Contohnya. Contoh. Contohnya buka halaman 85. Ya. Nah, contohnya enggak usah ditulis semuanya, cukup enggak usah ditulis kalimat lengkapnya. Cukup kata kerjanya saja. Contoh alqa da'a yalqa khosiya abghi yabni sarwa tasfu yadnu. Paham? Hah? Berarti gini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah. Paham? 1 2 3. Bawahnya berarti 4 5 6, sampingnya 7 8 9. Ini loh, eh. Di depannya ya, Pak. Lihat. Alqa, tulis alqa saja, habis alqa koma. Habis itu da'a koma. Itu contoh huruf apa? Contoh huruf apa? Fi'lul mu'tal. Bukan huruf illah, tapi fi'lul mu'tal. Contoh fi'lul mu'tal, kata kerja mu'tal. Alqa, Pak. Kenapa? Alqa gimana, nak? Yakin gak bosen? Enggak lah. Kenapa? Waduh. Kena copyright dong ini. Semakin terlalu. Gak apa-apa deh, bisa edit. Ini kan di sampingnya ini kedengaran ya. Ini kan lagi di video sepanjang kita belajar.
Iya, Pak. Iya. Ketawa-ketawa dong. Tadi mau nanya, yang tadi malam itu katanya bilangnya video yang durasinya panjang tapi file harddisknya kecil itu gimana ya? Ya ada lah caranya lah. Mau belajar lanjut MA sini, nak. Hahaha. Aku disimpen banget.